Sementara itu, pemirsa, kontingen Lampung kembali mendapat tambahan 1 emas dari cabang Muay Thai. Total perolehan medali sementara Lampung bertahan di posisi 7 klasemen sementara dengan mengumpulkan 9 emas, 12 perak, dan 15 perunggu. Kontingen Riau tetap memuncaki klasemen dengan koleksi 28 emas, 15 perak, dan 24 perunggu, disusul dengan kontingen Sumatera Barat dengan raihan 19 emas, 27 perak, dan 18 perunggu. Kemudian peringkat ketiga ditempati kontingen Kepulauan Bangka Belitung dengan koleksi 14 emas, 21 perak, dan 18 perunggu. Selanjutnya kontingen Sumatera Utara dengan raihan 14 emas, 9 perak, dan 15 perunggu. Posisi kelima ditempati kontingen Tuan Rumah dengan raihan 12 emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Dari Bengkulu, Kukuh Rizal Pratama melaporkan.